Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Brodo Channel. Saat ini kita sedang proses pengambilan koloni dari kelulut torasika yang sedang berlangsung oleh rekan kita HCK Midang. Di sini lokasinya kami di pemakaman, sedikit ekstrim ya, tapi kami tetap menjaga adab dan dia tidak menduduki kuburan ya guys. Itu kotak kelulut. Budidaya akan kami lakukan setelah koloni diambil dan diletakkan ke dalam kotaknya. Nanti akan kami pindahkan ke tempat yang lebih strategis, banyak pasokan makanan dan lain-lain. Manfaat dari kelulut ini banyak ya, seperti untuk menambah daya tahan tubuh, juga pemasukan ekonomi dan sebagainya. Mengingat kelulut ini merupakan madu termahal di antara lebah-lebah yang lain karena dia memiliki madu yang sedikit dan memiliki kadar nutrisi yang lebih banyak daripada madu biasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Perbedaan torasika dan jenis kelulut yang lain. Torasika memiliki ukuran lebih besar daripada trigona lainnya. Yang pasti lebih dan otomatis lebih banyak menghasilkan madu daripada trigona yang lainnya. Kami telah menginduksi berbagai jenis trigona. Yang pertama itu ada trigona itama dan apa kemarin? Lepisep. Dan sejenis lepisep. Dan lepisep ini merupakan kelulut yang kecil ya, karena ukurannya kecil jadi dia menghasilkan madu lebih sedikit dan lebih lama. Keinginannya nanti kami ingin membudidayakan torasika ini agar lebih cepat menghasilkan madu. Itu keinginan dari kami. Semoga tercapai. Jangan lupa ngopi. Kita masih belum ketemu ratunya. Kemungkinan ada di sini. Tengah-tengah. Thank you.
habis? Ada, cuma di pucuk. Dapat koloninya. Lah itu kan. Disitulah posisi ratu tuh. Kita cari ratu dulu guys. Jangan terbalik, ditaruh di kotak. Harga Torashika ini kalau di internet satu koloninya bisa 1 jutaan lebih malah. Ini jenis termahal.
Ini bukan? Kunci dari kegiatan ini adalah ratu, guys. Kita mau ambil madunya. Sudah ketemu madunya. Bukan merusak habitat, tapi mau kita budidayakan yang lebih banyak manfaatnya. Thank you.
sudah kita pindahkan